pengelola langsung diserahkan pengelolaannya langsung oleh MPR. Kita hanya pendampingan dan membantu benih dan sebagainya. Ada yang untuk tanaman, kemudian tanaman itu jenisnya juga disesuaikan dengan lahannya. Dan ada yang memang dikelola kita bersama dengan masyarakat. Jadi seperti ini kan kita kelola, kemudian dengan masyarakat hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Ya senang dibagikan buat masa. Buat masa ya. Ya. Jadi orang yang belanja kan. Apalagi kan kamu udah gak kerja, maknya juga kan udah janda. Terima kasih untuk pemerintah ya, terima kasih. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses semua. Alhamdulillah, Pak Erick orang yang baik ya.